Selamat pagi Sobat Trigun Indonesia. Hama untuk lebah trigona, salah satunya yang paling berbahaya adalah laba-laba. Salah satu cara untuk membasmi hama laba-laba ini adalah dengan membunuh laba-laba tersebut. Ya, dan Anda bisa melakukannya paling tidak 3 hari sekali, memeriksa apakah ada laba-laba di sekitar stuk lebah atau di bunga-bunga atau di ranting-ranting tanaman yang biasa dihinggapi oleh lebah. Ya, kalau ada maka Anda hancurkan atau Anda matikan lebah tersebut, laba-laba tersebut. Ini salah satunya, ya. Ini perangkap yang sangat berbahaya untuk lebah trigona, ya. Ini jika dibiarkan akan makin membesar, ya, dan dalam waktu berapa hari nanti akan ada lebah trigona yang terperangkap, tidak bisa terbang, akhirnya disantap atau dibunuh oleh laba-laba, ya. Ini laba-labanya. Ini perangkapnya. Kita harus rusak, kita harus hancurkan, tentu saja dengan alat, ya. Jangan langsung dengan tangan-tangan, takutnya ya digigit oleh laba-laba. Ini, ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih.